Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Teknisi Musafir. Bagaimana kabar sahabat-sahabat Teknisi Musafir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Baiklah, di video kali ini seperti yang pernah saya janjikan, saya di sini akan mereview tools yang menurut saya ini sangat bermanfaat sekali, khususnya bagi teknisi pemula yang apabila kita membeli seperti UV box, terus yang sifatnya dangle itu kan bermasalah di budget kita ya. Bukannya kita teknis itu tidak ingin fitur-fitur kita pendukung itu ya, pendukung servis maksudnya, itu enggak, siapa sih yang enggak kepengen komplit serba ori ya, siapa, cuman kan di budget ya. Tapi saran saya, karena apabila kita kalah di modal, kita harus menang di EQ, seperti itu. Banyak cara, banyak jalan menuju Roma. Jadi intinya jangan patah semangat, terus cari informasi-informasi ya, yang mengenai software yang gratis, yang tidak berbayar, tetapi fungsinya itu sangat luar biasa ya. Sama gitu loh. Bedanya ori dan tidak ori. Bedanya legal dan tidak ilegalkan. Nah, pada kesempatan ini saya akan mereview tools ya, yang namanya Qualcomm Spatial Unlock Tool versi 4 ya. Versi 4. Kita buka. Kurang lebih aplikasinya seperti ini, toolsnya seperti ini ya. Ini agak loading ya. Kita tunggu dulu. Ya, ini udah mulai membuka ya. Nah, seperti ini penampilannya. Qualcomm Spatial Unlock Tool. Jadi tools ini ya, tools ini dirancang atau didesain untuk HP Android khususnya yang berchipset Qualcomm ya. Khusus ya, ini Qualcomm. Di sini banyak sekali untuk brandnya, ada Vivo ya, ada Oppo, ada Huawei, ada Xiaomi. Untuk Vivo itu ada banyak sekali ya, lumayan lah gitu. Vivo R7 Plus, Vivo F7, F9, X3L, X7, masih banyak lagi nih ke bawah. Y51, Y53, Y931 ya, masih banyak ya, lumayan lah gitu ya, untuk kita sebagai teknisi yang belum mempunyai atau belum kesampaian membeli software yang sifatnya asli ya, ori, ada boxnya, ada dangle-nya, itu kan sifatnya ori ya. Ibarat motor itu ya, ada BPKB-nya, ada STNK-nya, kurang lebihnya seperti itu. Fiturnya apa sih yang diperkenalkan oleh Qualcomm ini? Yang pertama, Red Pattern Lock. Ya. Red Pattern Lock ini yang sangat sering sekali ya. Ini yang sangat sering sekali kita temui ya. Ada seperti user service ya ke kita, Bang, tolong jebol pola ataupun pin ataupun password HP, tapi jangan sampai menghapus datanya ya, karena data di dalam HP itu penting. Tentunya untuk kita seorang teknisi itu adalah tantangan ya. Jangan terus, nggak bisa Bang,
Jangan terus, wah itu susah bang, jangan. Kita harus bisa. Nah, ini jalan menuju Roma, tools ini. Untuk Oppo, Vivo, Oppo, Huawei, dan Xiaomi. Red Pattern Lock, ini dia membaca pola tanpa menghapus data ya. Red Pin Lock, ini ya membaca pin tanpa menghapus data juga. Password juga sama saja ya. Reset all data factory reset, ini biasanya untuk reset all data factory reset untuk HP-HP sekarang itu tidak bisa di reset melalui senam jari ya, tidak semua, tetapi untuk sekarang itu kebanyakan seperti itu. Nah ini jalan menuju Roma, kita bisa pakai ini, reset all data factory reset, maka HP akan kembali ke setelan pabriknya, meskipun harus menghapus data itu, tetapi tidak melalui flash. Karena apabila kita flash, terkadang kita riskan ya. Riskannya itu pertama, apabila firmware itu tidak sesuai dengan HP, dua kemungkinan, HP bootloop atau mati total. Nah, apabila kita reset ini, kemungkinan besar masalah terjadi itu kecil ya gitu. Dan ini masih banyak lagi fiturnya. Untuk Oppo juga seperti itu ya, masih sama. Terus bagaimana caranya? Nanti kalau ada kasus, pernah saya ada kasus, cuman belum pernah saya buatkan kontennya ya. Ini sudah saya uji down ya. Apabila ada kasus, nanti akan segera saya buktikan ke para sahabat-sahabat teknisi musafir kehebatan Qualcomm Special Unlock Tool versi 4 ini. Untuk caranya, select model ya. Untuk eksekusi, select model. Power off device, matikan power ya. Press volume up plus volume down, maksudnya pencet pejet. Ora ngeruh press with pejet volume up plus volume down ya, tekan nih, bahasa Indonesia nih, tekan volume atas dan volume bawah together or test point, bersamaan lalu test point, and the connect device to PC via USB cable 9008 mod. Itu Qualcomm, itu biasanya harus test point ya, agar driver itu terkoneksi. Dengan kita tekan volume up dan volume down, kita cari test pointnya, kita konsletkan ya dengan pinset ya, untuk masuk ke mode 9008, kurang lebihnya seperti itu. Nah, pastinya sahabat-sahabat teknisi musafir sangat ingin sekali ya software ini ya, karena ini gratis bro, ini gratis dan tidak berbayar, sangat-sangat membantu sekali untuk kita seorang teknisi yang terkenal dengan balungan kere ya. Kita mau beli asli yang seperti UV box itu yang sangat terkenal sekali, enggak cukup budget. Kalau enggak punya pengalaman lebih ya, kita enggak tahu software-software yang sangat bermanfaat meskipun itu versi gratisan ya. Nah, inilah gunanya konten teknisi musafir. Saya akan share atau saya akan bagikan software ini ya, software yang sangat membantu ini beserta dengan filenya gratis, tanpa mahar, tanpa dipungut biaya pun, pajak ditanggung sendiri. Maksudnya pajak ditanggung sendiri itu ya pulsa data ya yang terpenting. Nah itu bayarnya pakai subscribe, like, komen aja, itu insya Allah udah cukup. Kita bagikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, yang punya niat untuk otodidak ya, punya kemampuan, sebenarnya punya kemampuan yang luar biasa, tetapi karena budget ingin kursus yang nggak ada, maka akhirnya diputuskan untuk otodidak ya. Saya sangat suka dengan prinsip seperti ini. Nah, di konten ini, di video kali ini, saya hanya ingin mereview ya untuk cara installnya. Nah, ini penting sekali ya, ini penting sekali.
Untuk cara install dan file downloadnya akan saya buatkan konten setelah video ini. Makanya pahami dulu ya. Tolong sebarkan channel Teknisi Musafir kepada yang lain agar semakin banyak orang yang kita bantu ya. Kita kasih wawasan, kita ajak belajar bersama. Saya yang bikin, kesimpulannya saya yang membikin, sahabat-sahabat musafir yang membagikan, maka sama kita mendapat amal kebaikannya. Ilmu itu enggak harus dipendem, ilmu itu harus diamalkan, dan jangan pernah takut tersaingi. Jadi untuk sahabat-sahabat Teknisi Musafir, tunggu video setelah ini. Saya akan buatkan bagaimana cara eksekusi penginstalan dan download filenya ya. Untuk file download akan saya sertakan di link deskripsi, langsung ke website Teknisi Musafir. Ini jadi untuk Oppo juga sama aja ya. Untuk caranya ini bisa dibaca ya di sini. Untuk caranya bisa dibaca di sini ya. Dan semua sudah terangkum dengan jelas ya. Dan insya Allah sangat bermanfaat sekali. Mungkin itu saja untuk review Qualcomm Special Unlock Tool versi 4 ini, alat Teknisi Musafir. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada penjelasan yang mungkin kurang bisa dimengerti ya, karena kita sama-sama belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.